Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kita dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di pagi hari ini. Ya, kegembiraan, kebahagiaan ternyata terus mengalir tak henti di wajah Lesti dan Bilar. Seperti halnya di hari ini, ada yang sampai mengungkapkan bahwa mereka sudah kayak seperti pasangan suami istri, bukan dengan hal-hal yang negatif guys, tapi perhatian dan support satu sama lain yang sama-sama dan saling menguatkan. Ya, hal itu bukan hanya karena semalam Rizky Billar ketika ingat sang kekasih moro-moro ia bawa kuliner Balinya ke backstage ingin disuapin. Bayangin seperti saat ia tampil sebelum-sebelumnya dengan Dede Alesti. Tapi kita tahu bahwa support dari Lesti itu dan Bilar tak hanya di situ guys. Melalui unggahan di guys mereka seperti GWB Jodoh Wasiat Bapak Season 2 yang tayang setiap jam 21.00. Jadi Lesti pun mempromosikan hal itu dengan nge-tag Ferry Rizky Bilar setiap hari jam 21. Tentu itu adalah perhatian dari Lesti kepada Rizky Bilar. Begitupun Rizky Bilar yang juga tahu bahwa kanal YouTube si Dede Lesti udah comeback. Tentunya ya langsung juga ya mempromosikan guys yang namanya channel milik kekasihnya itu. Asal mula seorang Lesti Kejora. Ya tentu saja hal itu membuat kita seneng. Apalagi dia langsung berikan caption, channel Lesti is comeback. Cus ke YT-nya Dede lah. Inilah yang Mimin sebut bahwa mereka udah kayak suami istri. Saling support satu sama lain guys. Saling sayang satu sama lain. Bukan hanya secara fisik. Tetapi masalah kerja. Ketika Rizky Billar pernah didiskreditkan karena beradekan dengan lawan mainnya. Hingga Dede Lesti pun tampil membela sang kekasih. Dan sebelumnya juga Lesti yang begitu menyayangi Rizky Billar saat ya rating sinetron sang kekasih turun. Nah, yang namanya Lesti langsung support kekasihnya itu, selalu promoin di IGS-nya. Gimana? Cute nggak guys menurut kalian kalau seperti itu guys? Cute banget bukan? Apalagi Rizky Billar yang juga sayang pada kekasihnya dan hanya bisa promoin yang namanya apa ya, kanal YouTube-nya guys. Gimana? Wow, artinya perhatian satu sama lain. Lesti dan Billar udah kayak pasangan yang udah nikah aja. Perhatiannya bukan hal-hal lain guys, begitu kan ya? Karena tentunya mereka memang sama-sama menata masa depan yang indah bersama kedua keluarga mereka. Yakni kita berharap keluarga kecil yang entar akan dibina oleh Lesti dan Billar yang insya Allah di tahun ini moga diijabah dan dipermudah jalannya menuju halal tersebut. Itu saja kabar terbaru, perlakuan dan saling support satu sama lain yang tentunya kalian terkadang mengentengkan hal tersebut. Tetapi senyatanya itu adalah hal yang cukup luar biasa. Saling ya support dalam hal kerja dan karir. Makanya bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.